membantu ya, sangat membantu di mana di tengah antusiasnya warga untuk mudik atau pulang kampung setelah hampir 3 tahun tidak pulang kampung dengan segala keterbatasannya, di mana tiket sangat susah diperoleh, terutama tiket kereta ya, untuk favorit ke Pulau Jawa itu tiket kereta sangat sulit diperoleh, sudah habis kuotanya dari beberapa waktu lalu. Jadi dengan adanya dibukanya mudik gratis ini sangat-sangat membantu. Kalau untuk yang online ini sebenarnya itu benar-benar cepat sih, benar-benar kayak cuma 5 menit sampai 10 menit udah isi-isi data selesai. Cuman ketika sampai di sininya mungkin emang karena rame gitu jadi agak lama gitu prosesnya. Untuk aplikasinya sendiri? Aplikasinya sih mudah, lancar. Lancar. Betul. Semoga tahun depan tetap ada lagi dan lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mewakili masyarakat Wonogiri khususnya ya, sangat-sangat berterima kasih kepada Pemprov DKI terutama dari Dishub DKI yang telah memfasilitasi kami untuk bisa mudik dan bersilaturahmi dalam Hari Raya Idul Fitri nanti. Mudah-mudahan Pemprov DKI kedepannya semakin bagus lagi. Dalam rangka mengantisipasi tingginya arus mudik masyarakat Jakarta pada tahun 2023 ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan mudik gratis, baik itu berupa bus maupun truk untuk mengangkut penumpang. Di mana total pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 ini menyiapkan sebanyak 482 bus yang diharapkan mampu mengangkut sebanyak 19.280 penumpang dan 23 truk yang nantinya mampu mengangkut 690 kendaraan roda 2. Keseluruhan bus ini ataupun truk tadi nantinya akan terdistribusi normal ke wilayah-wilayah yang menjadi tujuan utama masyarakat Jakarta untuk mudik. Dan berdasarkan data pada tahun sebelumnya, tujuan favoritnya itu ada di 6 provinsi, mulai dari Sumatera Selatan, kemudian Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu yang nantinya akan menjadi provinsi, menjadi tujuan mudik gratis Provinsi DKI Jakarta yang tersebar di 19 kabupaten kota. Untuk jumlah bus yang disediakan total sebanyak 482 bus yang diharapkan mampu mengangkut sebanyak 19.280 penumpang dan untuk truk kami siapkan 23 truk yang diharapkan mampu mengangkut 690 kendaraan roda 2. Untuk keberangkatan mutis atau mudik gratis Provinsi DKI Jakarta tahun ini, untuk roda 2 akan diberangkatkan pada tanggal 16 April, tepatnya pada hari Minggu 16 April 2023. Sementara tempatnya ada di Terminal Pulau Gadung. Dan kemudian untuk penumpang akan diberangkatkan pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 yang terpusat di kawasan Monas. Bagi para warga Jakarta yang akan mudik dan menggunakan program mudik gratis Provinsi DKI Jakarta, kami menghimbau untuk Anda tetap mengutamakan keselamatan diri dan keluarga pada saat mudik. Dan ingat sebelum mudik, pada saat meninggalkan rumah, dicek kembali apakah rumah sudah terkunci dengan baik dan titipkan kepada tetangga ataupun petugas keamanan setempat bahwa rumah Anda sudah dikunci dengan baik agar tetap diawasi oleh mereka. Sehingga mudik Anda selamat, aman dan nyaman di kampung, kemudian tiba kembali di Jakarta pada saat balik dengan selamat. Terima kasih.